Uwais Al-Qarni. Sosok ini tidak dikenal oleh penduduk di bumi, namun terkenal oleh penduduk di langit. Uwais Al-Qarni, tidak banyak orang mengenal beliau ketika itu. Uwais adalah sosok yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun belum pernah bertemu Nabi sekalipun. Hal ini karena Uwais memiliki ibu yang sudah tua dan buta. Uwais lebih memilih berbakti kepada sang ibu dan memendam kerinduannya bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais tinggal ribuan kilometer jauh dari kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di negeri Yaman. Walau begitu, Uwais sangat taat mengikuti ajaran nabinya. Uwais adalah orang yang tidak terkenal di masyarakat. Setiap hari dia berdagang dan menggembalakan kambing orang-orang di sana. Tidak tampak ada hal istimewa dalam kehidupannya. Namun di balik kehidupannya yang biasa-biasa itu, Uwais memiliki amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais begitu tersohor di penduduk langit. Rasulullah menyebutnya sebagai khairu tabi'in, artinya tabi'in terbaik. Tabi'in adalah generasi pengikut Rasulullah setelah generasi sahabat. Lalu apakah amalan yang membuatnya begitu dikenal di kalangan malaikat dan penduduk langit? Apakah yang membuatnya sebegitu mulia di sisi Allah? Uwais ternyata adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Setiap hari Uwais merawat ibunya, menyiapkan segala keperluannya, memberikannya makan dan sebagainya.